Suara saya dengarkan enggak, Pak? Kedengaran, Pak, sudah jelas. Oh, Oke. Okay. Ya, selamat sore rekan-rekan sahabat semua. Kita kembali lagi pada kursus uh, 24 kali pertemuan. Dan sebelum pertemuan ini saya mulai, di sini saya ingin menyapa dulu lah, uh, untuk beberapa rekan. Uh, mungkin bagi yang nanti akan menyaksikan rekaman ini di YouTube, jadi ini ada beberapa rekan yang sudah bergabung di sini ada 20. Ada Mbak Ambar Sri Lestari, Arfi Wahyu, Dimitrios Edwin, Vanirah Masari, Kair, Lauren, Makiah, Mutiara Paramastri, Nadia Sulka, Nasiha Kalfi, Neneng Saadah, Royana, Septi, Sri Khalifah, Usi Melani, Vina Ainin, Vita, dan Miss Betty. Ya, beberapa di sini memang sudah cukup familiar di sini untuk nama-namanya. Dan dari minggu-minggu kemarin, namanya juga sudah turut bergabung dengan kami di sini dan cukup aktif. Terima kasih atas partisipasinya di sini. Dan bagi para YouTube viewers yang ingin berpartisipasi dalam acara dalam kursus ini, silahkan bisa untuk bergabung ke dalam grup Telegram kami terlebih dahulu dan linknya mungkin bisa dicatat sebentar. Jadi syaratnya pertama adalah join grup Telegram kami di https uh, titik 2, kemudian double slash kemudian t, -t -mi, ya t -t -m -e, kemudian slash TOEFL ITP sambung ya TOEFL ITP Above 500, oke? Okay. Saya ulang bagi yang uh, YouTube viewers yang ingin bergabung bagi uh, bersama kami secara interaktif di sini. Uh, pertama adalah syaratnya yang bergabung dalam grup Telegram, alamatnya ada di https://t.me/ kemudian slash TOEFL ITP above 500, ya. 500 ya apa 500. Nah itu. Kemudian nanti setelah bergabung dalam grup Telegram nanti silakan untuk share info kursus TOEFL gratis ini supaya banyak yang tahu karena kita di sini motonya adalah kita beramal berupa berbagi info. Dan kemudian akan ada persyaratan administratif yang lainnya di sini dan yang penting adalah kursus ini tidak dipungut biaya. Jadi hanya membagikan apa namanya? link yang sudah kami cantumkan dalam Telegram di sini fungsinya adalah supaya kita dapat berbagi ilmu ini juga kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan. Oke. Okay. Ya, thank you. Jadi sudah bertambah lagi ada 22 yang ikut di sini. Target kita di sini adalah ya bisa uh, sebanyak mungkin yang bergabung dalam grup kami di sini untuk grup Telegram sendiri itu pesertanya saya pantau sudah hambag mencapai uh, 20.000 orang. Ada ada 17.000. ribu, uh, seventeen 17, something so it's uh close to 20,000 members and hopefully that everyone that join our group here will gain some benefits from this ya. Yeah? Oke, okay. right. Masih ada dua menit lagi. Dan Uh, kita ada di masa jeda libur antara Natal dan Tahun Baru di sini, tapi saya melihat bahwa antusiasnya cukup tinggi, meskipun beberapa di antara kita sudah uh, apa namanya uh, libur akhir peka, uh, akhir tahun ya di sini menyambut Tahun Baru di sini dan uh, tidak lupa bagi para sahabat yang merayakan Natal di sini saya ucapkan kami ucapkan selamat merayakan Natal dan untuk semuanya juga selamat menyambut tahun baru. Semoga apa yang kita cita-citakan di tahun yang mendatang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semuanya dapat terwujud dan terlaksana dengan lancar. Amin. Ya, oke. Okay. Untuk linknya saya paste di sini, tetapi para sahabat YouTube mungkin tidak bisa melihat. Oh, maaf. Ya, itu sudah saya paste kan di menu chat. Jadi https.2 kemudian double slash t.me kemudian slash toefl ya TOEFL biasa. Kemudian itp sambung semuanya ya. Kemudian above ya, A B O F E 500 titik. Ya. Silakan untuk mengklik uh, tautan link itu pada desktop mode, kemudian nanti akan diarahkan ke uh, grup Telegram kami, silakan join dan kemudian langsung ada sudah pin message di situ silakan dibaca untuk ketentuan syarat-syarat yang lain. Baik. Oke, okay, so that's already 23 participants in our meeting right now. So let me just start the meeting this afternoon, ya. Yeah? Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat bergabung kembali bagi kami di sini. Kita ada di skill. Sorry, pertemuan keempat, ya. Jadi, pertemuan pertama itu ada listening. Pertemuan kedua, ketiga adalah structure, dan kemudian kita menginjak ke pertemuan keempat. Dan untuk pertemuan keempat kali ini, itu kita ada pada skill reading. Nah, sebelum kita mulai untuk skill reading di sini, saya ingin mengadakan semacam survey singkat saja di sini. Saya ingin mengetahui minat baca bagi rekan-rekan semua di sini. Ya, dalam skala 1 sampai dengan 5, saya ingin mengetahui silakan ketik 5 kalau Anda sangat menyukai if you are very interested in reading, type 5. If you don't really like reading, so type 1. So how interested you are in reading? So, type one if you are not really interested, and then type five if you are very interested in reading. So, there is no right or wrong answer. So, this is based on your experience, based on your preference, on how you like reading itself. So, any books, any articles. So, it's just reading, reading in general, not reading for the academic, not reading for anything else, but it's just. reading in common. Oke. Okay. Jadi ada sudah beberapa jawaban yang masuk di sini, oke. Okay. Dan kata-kata di sini ambil yang tengah-tengah saja, pada di skala 3, skala 4 ada beberapa, tapi juga ada yang di skala 2. Oke, okay. right. Well, maybe we have to say that reading itself is not our culture for example, ya. Yeah. So if you Go on a bus or on a trip. If you have uh, free time, maybe that's yeah. Almost none of us just spend our free time in reading some articles like that one, except reading some uh, what is it, some uh, comics or some novels or do something for fun like that one using the cell phone. Yeah, but uh, maybe it's just few of us yeah just spend our leisure time in reading. Well, okay. So thank you for the participation here. And if you are an academic practitioner, bagi yang bergelut dalam dunia pendidikan, memang uh, membaca adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari apa yang kita kerjakan sebagai profesi pendidik di sini, ya. Yeah? So I believe if you are a teacher or if you are a lecturer, so it's highly unlikely that you will uh, what is it? Uh, Get rid of the reading activity in your life. Yeah, I have to select that one. So reading is part of our life based on our profession. Okay, right. So that's still in the middle. Ada di ada di skala tiga kurang lebih. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk uh, survei yang kedua. Karena masih ada di tengah-tengah. Kemudian saya ingin mengetahui. So how often? How often do you read an English article? How often do you read an English article? So one, I would like to say that it's almost never or five if English article is your uh, what is it daily routine, for example? So how often do you read an English article? How often do you read an English article? So any kinds of articles, yeah, so a scientific paper, an English journal, English newspaper, magazines, or things like that one. So an English article. Yeah, so type one, silakan ketik satu, kalau tidak, pernah, atau tidak pernah, if you almost never read an English article. And then type five, if English article is your daily routine. Okay. So the answer here is very various actually, dari rentan 1-5 itu ada yang menjawab semua nampaknya Satu, oke okay. yang merespon lebih sedikit dari pertanyaan saya pertama tadi ya, tidak perlu malu di sini, tidak ada jawaban yang benar dan salah so, saya hanya mengadakan survei yang singkat dan untuk para viewer di YouTube tidak akan bisa melihat dari apa yang sudah Anda ketikkan di sini so don't be shy like this one <laughs> oke okay, ya yeah. Nah, berangkat dari situ, maka ini akan membawa kita ke dalam skill yang kita pelajari, yaitu adalah reading. So, the more you read, actually, the more benefits that you gain when you face the TOEFL test. Okay, so remember my words: the more often you read, the more benefits that you will gain when you face the TOEFL test. Okay, so it's not just in reading. but in all aspects for example you get new vocabularies when you get new vocabularies so that will enlarge your uh, what is it dictionaries in your head here and that will be much better if you can apply those vocabularies in your daily what is it conversation for instance or if you can apply this in your writing okay so the more you read the more benefit that you will gain In facing the TOEFL test. Oke, okay. ya yeah, selamat datang yang barusan uh, bergabung uh, bersama kami ya. Yeah? Oke, okay. now let's see. If you still remember for our previous tips and uh, the tricks ya yeah, for the TOEFL test in listening itself, uh, it took for about 40 until 45 minutes ya yeah, to accomplish the test. And then for structure, like what I told you last week, that it has the what is it, shortest time, uh, twenty-five minutes, but it has the most skills that we need to learn. But the reading here it takes fifty-five minutes, and then we will have the least or the fewest skills that we are going to cover. Okay, so I will just try to screen share here. Just give me a second. Okay, so I hope this one is visible now. So this material is taken from the Longman introductory actually. So because uh, we also have uh, different types of materials. So I will take this one from the introductory from the very basic level. And then later for the practice, we are going to uh, what is it? Apply our skills here in a more or uh, various complex exercises. Yeah. Okay. Let's take a look on the reading on the TOEFL, uh, on the paper TOEFL test. So the type here is of course a multiple choice. So not just reading itself, but we we start from the listening and then the structure and then the reading itself. It must be a multiple choice. So multiple choice questions uh, that require you to select the best answer to questions about the information given in the reading passages. So the type of the questions are actually the same all the time. Jadi kapanpun, dimanapun kita mengambil test TOEFL, ketika pada bagian reading pasti di situ pertanyaan tentang itu itu saja. Ya tentang itu itu saja. Jadi tentang apa itu? Tentang main idea, tentang vocabulary, tentang uh, stated detail questions, ya tentang apa yang benar menurut dalam teks, apa yang tidak terdapat informasi di dalam teks dan seperti itu dan itu pasti di situ pertanyaannya jenis pertanyaan pasti sama saja di situ. Oke. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana untuk mengantisipasi atau menjawab pertanyaan itu satu demi satu, ya. Oke, jadi you have 55 minutes to complete the 50 questions in this section. Nah, dan uh, dan ini di pada reading itu merupakan bagian yang terakhir dari test TOEFL secara keseluruhan. Bagian ke-1 ada listening. Cukup menguras tenaga karena kita membutuhkan untuk mendengarkan dan kemudian untuk memahami konsep, kemudian untuk mengaplikasikan menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang ditanyakan oleh narator. Yang kedua adalah structure di mana kita boleh dikatakan under pressure dalam waktu 25 menit harus menyelesaikan soal di situ. Kemudian yang terakhir adalah reading namanya waktunya hampir satu jam kurang lima menit tapi kita harus menyelesaikan soal dalam waktu uh, menyelesaikan soal berjumlah 50 pertanyaan oke okay. ya yeah. so the questions on the paper are presented in linear order and then the passages progress from easy to difficult oke okay. jadi yang progres dari mudah ke yang lebih menantang Oke, seperti biasa, saya tidak mengatakan lebih sulit, tapi lebih menantang. Itu bukan pertanyaannya, tetapi adalah jenis bacaannya. Jadi, mungkin pada teks pertama yang disuguhkan kepada kita itu tentang sesuatu yang lebih familiar, yang kita lebih uh, tahu pada umumnya dibandingkan nanti. Kalau dalam uh, teks atau wacana yang kelima, yang terakhir di situ, mungkin kita akan dituntut untuk lebih. Uh, apa ya istilahnya untuk lebih fokus pada apa yang ditanyakan dalam soal itu karena mungkin saja topiknya akan berbeda dengan topik-topik sebelumnya begitu. Oke. Okay. Dan general strategies seperti biasa di sini yang pertama adalah kita dituntut untuk be familiar with the directions. Karena semuanya adalah sama untuk instruksinya mulai dari listening, structure dan reading jadi be familiar with the directions. And then the second one, karena secara matematika tadi kita mengatakan bahwa soalnya ada 50 soal, kemudian harus diselesaikan dalam waktu 55 menit. Nah, jangan sampai kita di sini hanya berkutat pada membaca teks itu sendiri. Karena begitu kita membaca teks itu sendiri, maka kita akan larut dan tenggelam dalam bacaan itu. Dan tidak tahu bahwa itu waktunya berjalan terus, dan kita akan kehabisan waktu kalau kita menghabiskan waktu pada bacaan itu tanpa ke pertanyaan, oke, okay, so that's why it is said that you do not have time to read each passage in depth. Ya yeah, kita tidak punya waktu untuk membaca bacaan itu secara mendalam. So it is quite possible to answer the questions correctly without first reading the passages in depth. Oke, okay. mungkin para sahabat sekalian pernah mengalami bahwa saya membaca, tapi satu nggak paham dengan apa yang saya baca, ya. Yeah. So that is actually something that we have to avoid in doing the reading TOEFL test because once that you read, you have to make sure that you can understand what you are reading. If you don't understand, so that will be problem for you because you need to answer all the questions related to the text. So that is why actually when you read from the first paragraph, yeah, tidak Judul itu sendiri bisa merupakan pertanyaan. Jadi, ini akan ada pertanyaan: "What is the best title of the passage?" Jadi, itu adalah tugas kita untuk mencari judul yang paling tepat dalam bacaan itu. Apa gitu? So, at least when you read the first two sentences in paragraph, you are able to understand what you are reading about. Oke, okay. and the next tip: oke, okay. do not worry. If a reading passage is on a topic you are unfamiliar with. Oh background saya dari ekonomi kok. Kok pertanyaan ada dalam bidang kedokteran? Waduh ini berarti saya pasti tidak bisa menjawab pertanyaan. Oh it's not like that one. ya? Yeah? Because actually all of the information that you need to answer the questions is included in the passages. Meskipun background Anda dari ekonomi, tetapi ketika disuguhkan teks dalam bernuansa kedokteran atau dalam bidang sejarah atau bidang hukum atau bidang lainnya itu pasti jawabannya ada di dalam teks itu. Hanya mungkin vocabulary yang dipakai dalam teks itu tidak atau kurang familiar bagi kita. Oke. Okay? So that is why it said here that you do not need any background knowledge to answer the questions. Jadi tidak perlu cemas di sini ya. Oke. Okay. And the next one, do not spend too much time on a question you are unsure of. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk pertanyaan yang Anda tidak yakin jawabannya. Begitu uh, Anda tidak tahu jawaban yang yakin di situ silakan untuk skip di situ dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan nanti apabila kita ada waktu, maka kita bisa kembali ke pertanyaan yang kita skip itu tadi. Oke. Okay. Dan sama dengan skill-skill sebelumnya bahwa tidak ada nilai, eh, tidak ada penalti apabila jawaban salah, ya. So it's nothing to lose. Silakan untuk guess to complete the section before time is up. Oke, okay. jangan sekali sekali meninggalkan jawaban kosong karena tidak akan ada nilai minus apabila jawaban itu salah. Oke? Okay. Ya, itu untuk. Uh, Tips secara umum dan saya akan lanjut ke, oke. Okay, tips yang lebih mendetail di sini ya. Oke. Okay, sebelum itu saya akan melihat menu chat dulu. Ada yang chat di sini. Oke. Okay, ya. Untuk sesi pertanyaan nanti akan saya jawab setelah kita selesai ya. Oke. Okay. Saya lanjut ke procedures for a reading passage. So first thing first, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of, read, uh, of ideas in the passage. Meskipun kita tidak perlu memahami secara detail apa yang ada di, ada, apa informasi yang ada di dalam bacaan, tetapi paling tidak dengan membaca satu atau dua kalimat pertama dalam tiap paragraf, itu kita mengetahui. topic apa sih yang kita baca? are we reading in the topic of health, or economics, or history, or things like that one. At least we are able to understand, we are able to identify what text that we are reading about. Okay, so it is a waste of time actually if you read the passage with the intent of understanding every detail every single detail ya yeah, before you try to answer the questions. Jadi pahami secara umum terlebih dahulu, kemudian go to the questions, yang ditanyakan itu apa? Kemudian kembali lagi ke, ke reading mencari informasi yang lebih detail berdasarkan pertanyaan yang ada. Oke, okay. tidak perlu untuk memahami bacaan secara mendetail tapi secara umum saja, uh, just on the surface and then go to the questions and then you find the Answer from the reading text from the questions. Oke. Okay. Look ahead, uh, ini sama dengan yang nomor satu sebenarnya, lanjutannya ya. Look ahead at the questions to determine what language skills are being tested in the questions. Karena pertanyaan di situ, questions related to different language skills are answered in different ways. Untuk tiap pertanyaan nanti akan menggunakan skill yang berbeda bagaimana teknik cara menjawab pertanyaan itu. Oke. Okay. And then the next one, find the section of the passage that deals with each question. Ya, jadi dipastikan kita tahu di mana kita mencari jawaban dari pertanyaan yang telah kita baca itu. Jadi misalkan pertanyaannya tentang main idea. Nah, itu kita tidak perlu untuk membaca semuanya secara mendetail, tapi kita tahu bahwa yang namanya main idea itu kita bisa melihat pada the first line of each paragraph. Ya first line of each paragraph, not only paragraph one, but each paragraph. Hampir tidak pernah di sini bahwa yang namanya ujian atau voltas pada reading itu paragrafnya hanya ada satu, tidak mungkin ya di situ. Kecuali nanti kalau dalam latihan, nah itu kita berikan mulai dari tahap yang paling mudah, satu paragraf, kemudian nanti akan meningkat kesulitannya di situ. Oke? Okay? Next month itu nanti ada pertanyaan tentang directly and indirectly answer detail questions. Dan cara untuk menjawabnya yaitu adalah dengan memilih atau menemukan keyword in the question dan kemudian kita balik ke uh, reading passage untuk menemukan keyword itu di dalam bacaan. Oke, okay. lanjut ke vocabulary questions di sini untuk vocabulary questions, the questions will tell you where the word is located in the passage. Dan biasanya pada vocabulary questions itu kita diminta untuk mencari sinonim atau uh, kata yang memiliki makna yang sama dengan apa yang ada di dalam teks bacaan tersebut. Oke. Okay. Next one is where in the passage questions. Biasanya kita diminta untuk uh, mencari uh, apa namanya informasi itu ada di dalam teks di paragraf keberapa atau di lain keberapa dalam bacaan itu begitu oke okay. and then the next one tip number four here is to read the part of the passage that contains the answer carefully jadi setelah kita tahu bagian mana yang diujikan bagian mana yang ditanyakan maka kita perlu untuk uh, menuju ke bagian tersebut secara lebih detail dan membaca lebih carefully this is too. okay. And then choose the best answer to each question from the four choices listed in your test book. The same as what we practiced structure last week. So later in practicing the reading here, we are going to eliminate any wrong answers and then we leave only one answer that is the correct one, okay. Ini tadi ya, sama ya. Eliminate if long answers, and mark your best guess on the answer sheet. Oke, okay, yes, untuk yang computer test akan saya skip saja di sini karena kita menggunakan yang PPT. Oke okay. ya, sebelum ke main idea questions di sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk tips secara umum di sini? Dari Mbak Makiah di sini ya. Oke, ada yang menanyakan triknya jawab soal satu jawab soal satu dua dulu atau jawab soal atas. Bukankah paham ini maksudnya apa di sini? Jawab soal satu dua dulu atau jawab soal atas. Ya kalau saya biasanya akan menjawab soal, saya akan membaca dulu bacanya secara umum. Jadi dipastikan bahwa setelah bahwa saya membaca bacaan itu, saya paham apa yang topik apa yang ada di dalam bacaan itu. Baru kemudian saya akan menuju ke pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, kemudian saya tahu oh ini jenis pertanyaannya seperti apa namanya detail question, maka saya akan menggunakan atau mengaplikasikan uh, tips ini dalam cara menjawabnya seperti apa begitu, ya. Yeah. And then from Arfi Wahyu lestari, okay, how about the vocabulary video no in the question? Okay, so it's uh, tough for us actually because not all of our vocabularies not all of our words are stored in our brain and i believe that it happens also with a native speaker yeah so it doesn't mean that they will understand all of the english words in their head no yeah because our brain here is not a dictionary so how to enlarge our vocabulary how to uh, widen our what is it's uh terminologies to understand every single word indicating passage yeah of course by Reading itself, oke. Okay. Uh, bagaimana efektivitas setiap soal reading bagian akhir dulu baru mundur ke teks yang di bagian depan. Oke, okay. so it can be a good idea for uh, Mas Hayat di situ karena kita mengerjakan yang paling sulit dulu, begitu ya. So because I told you earlier that the last reading passage will be the most challenging one, and then the Uh, beginning on the first getting text that will be the easiest one, okay? So you can use that tips also, Mas Hayat, ya. Bisa menggunakan, bisa membaca bagian akhir dulu. Dan biasanya memang bagian akhir atau teks akhir itu adalah yang paling panjang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, begitu. Ya. Yeah. So thank you, Mas Hayat, for the good tips here. Ya. Yeah. mengerti uh, tentang uh, skimming, ya. Yeah. Oke. Okay. Nanti kita akan menggunakan teknik skimming untuk menjawab pada pertanyaan di uh, main idea ya di sini Mbak Lauren nanti bisa kita terapkan di sini oke okay. ibu dulu saja oke okay. thank you saya akan lanjut ke main idea dulu untuk skill yang pertama yes so let's have look here jadi hampir setiap uh, ujian Uh, reading test in TOEFL itu pasti ada uh, pertanyaan tentang main idea. Meskipun itu tidak terang-terangan di situ yang ditanyakan menggunakan kata-kata main idea, tetapi pertanyaan pertama yang muncul itu, itu pasti pertanyaan tentang main idea dengan uh, pertanyaan yang diformulasikan menggunakan kata-kata topik. Ya, yeah. what is the topic of the passage, for example? And then the subject. What is the subject? And what is the best title? Nah, meskipun di sini menggunakan what is the best title of the passage, itu kita diminta untuk menemukan judul yang paling pas di dalam uh, reading dalam bacaan itu, tapi sebenarnya itu menanyakan main idea. Ya, sebenarnya itu menanyakan main idea. And then primary idea atau menggunakan kata-kata main idea itu sendiri. Ya. Nah, so for example, in my reading text, ya, jawabannya sudah digarisbawahi. So, this happens when we have only one single paragraph. So, if we only have one single paragraph, we just focus on the first sentence here. Okay, so when we have basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James Nasmith. Okay, full stop here. So, here we know that actually because this uh, first sentence, used basketball was invented, so we talk about the origin of basketball. We don't talk about the life of James Naismith, even though James Naismith is also mentioned in the reading passage, but we don't talk about his life. The history of sports. Yes, of course, we talk about the basketball. It's one type of sports. But if we talk about the history of sports, so there will be something which is too general and does not uh, go to the specific one about basketball. The physical education and exercise. So, this is also correct that actually basketball belongs to PE or physical education and also the exercise. But what kind of PE or what kind of exercise is it? So, it's something which is too general. Okay. Next one. I will go to here. Main idea questions. So, how to identify the questions? Jadi, pertanyaan seperti ini itu adalah pertanyaan, ciri dari pertanyaan yang menanyakan tentang main idea. Mungkin kita semua sudah familiar atau sudah yang uh, belajar menggunakan materi ini. Saya akan review sebentar. Jadi, pertanyaan yang menggunakan kata-kata topik, menggunakan kata subject, main idea, main point, primarily concerned, and the best title. Semuanya adalah mengacu pada pertanyaan main idea dan biasanya memang pertanyaan tentang main idea itu muncul di pertanyaan pertama setelah bacaan itu oke okay. nah bagaimana untuk how to find how to answer the questions here the first one is you need to read the first line of each paragraph once again not just paragraph one but each paragraph Oke, okay, tujuannya apa? Supaya kita bisa menemukan ide atau tema atau topik apa sih yang kita baca di situ. Oke. Okay. So make sure that we understand what we are reading. Oke. Okay. Next one is pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Oke, okay. sebenarnya hanya untuk mengecek saja apakah tebakan kita bahwa kita bicara tentang topik tentang ekonomi. Nah, itu benar atau tidak di dalam teks itu begitu. And the last one here is to eliminate all wrong answers and then choose the best answer from the remaining choices. Okay, so I hope this is clear about the main idea. And then we are going to start with the very simple text here. It's about the eyes on the earth. Okay. Ya, uh, saya berikan waktu maksimal 3 menit dan seperti biasa bagi teman-teman yang telah bergabung dalam Zoom, silahkan untuk mengetik atau menyetel jawabannya dalam menu chat seperti biasa. Oke. Okay. Dan bagi teman-teman uh, yang uh, YouTube viewers di sini yang ingin berpartisipasi untuk mengikuti kursus TOEFL secara online secara gratis di sini. Silahkan untuk bisa meregistrasikan terlebih dahulu dengan cara gabung dalam grup telegram kami dan alamatnya ada di https.2 double slash kemudian t.me slash TOEFL ITP above 500 setelah bergabung nanti akan ada di situ prosedur secara lengkap bagaimana supaya bisa bergabung Khusus TOEFL gratis 24 kali pertemuan Dan pada pertemuan ini Kita membahas pada skill reading Dan telah Menginjak ke pertemuan keempat Oke okay. Terima kasih sudah beberapa yang uh, stok jawaban di sini. Okay. untuk pertanyaan nomor pertama di sini hampir dipastikan semuanya seragam jawabannya kecuali untuk soal nomor kedua the second question here your answer is various jawabannya A ada juga yang menjawab B ada juga ada yang menjawab D delta juga ada ya saya tunggu satu menit lagi bagi teman-teman yang belum start jawaban silahkan untuk start jawaban di sini Oke, okay, thank you for your participation. Saya akan tanya dulu di sini. Ini uh, contoh soal atau contoh uh, teks yang paling simple karena hanya pertama hanya satu paragraf dan di atas empat baris saja dan uh, jumlah kalimatnya juga sangat singkat di sini. Please type one word only satu kata saja di situ. Tentang apa sih yang kita baca? Satu kata kunci. Apa? What are we reading about? silakan ketik dalam menu chat teman-teman. Hmm. Thank you. <laughs> Oke. Okay. So most of you answers the ice. Oke, okay. very good. So we know that we are reading about the ice. And then we can go something which is more specific. what kind of ice that is? Is it ice tea or <laughs> what kind of ice? Nah Can you make it a little bit more specific? Ah okay, very good. So we talk about snow. Uh, snow is a little bit more specific than ice nah. So we know that it happens, uh, sorry, the snow that happens in a certain part of our earth here. So, make sure that when you are reading a good reader always question yourself you yeah? always question like this one using 5wh and 1 h okay who what where when why and how so if we answer about what we know that the answer is about ice or the topic is about snow and then second question is where so where is it so which part of the earth that the snow happens according to the text so you know from uh, Pak Hayat that the answer is antarctica in antarctica okay so the answer is where's the antarctica and then the next one is why okay so question why actually is related to the second question here what is the best title for the passage uh, Oke, okay, jadi nomor dua sudah terjawab sebenarnya ya di situ untuk y-nya di situ. Oke, okay, we are going to take a look here one by one ya. Yeah? Oke, okay, we are going to discuss here one by one. So pertanyaan nomor satu dan dua sebenarnya adalah sama tentang main idea dan kita diminta untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat di sini. Oke, okay. and like what I told you earlier that we need to eliminate any wrong answers and then leave one answer which is the Uh, best answer or the most correct one let's take a look on option a a says that the earth is a cold planet well maybe some part of the earth is a cold area but if we say that earth is a cold planet that means it's we generalize every part of the earth is cold and this is something which is irrelevant to the reading passage. Yeah, so we cross this out. Yeah, kita that jawaban A di sini. And then the, sec uh, the second one, let's go to option D. Antarctica is only two miles wide, but is ninety percent ice. Well, be careful because the word ninety percent ice is already available here in the reading passage but kata 2 miles wide so we don't find we cannot find the information above and we don't know yeah so how wide antarctica is and option d is of course something which is contradict or irrelevant okay and then option c it's not more in antarctica than in any other place on the earth well this is a bit. Uh, maybe some of you think that numbers uh, option c is correct okay just because the information it does not snow very much in antarctica but whenever snow does fall remains and grows deeper and deeper uh, this information is actually not given in the reading passage okay, okay. so number one the best answer here is bravo most of the Earth's ice is found in Antarctica. That's because here the first sentence. Okay, so option B is actually a restatement atau pernyataan ulang dari apa yang sudah dalam the first sentence here. Okay, so congratulations if your answer is bravo. And then let's go to the second one. The best title for the passage. Yeah. Let's take a look here at tadi jawabannya apa ya antara ada yang pilih A juga nampaknya. So it's uh, will just have a look here. Ya yeah. ada yang jawabannya A. Oke. Okay. Uh, snowfall in Antarctica. Well, maybe uh, it looks correct ya. Yeah? It looks correct. So we are not going to eliminate this snowfall in Antarctica. Oke. Okay. And then option B. I will Have a look here. For B, the option here is the icy Earth, which uh, literally means bumi yang bersalju yang es Well, uh, it's a bit irrelevant and something which is too general actually. So we know that Antarctica is an area that is covered by snow by ice, but it's not all part of the earth is covered by ice, yeah. So we can just say that option B is cross this out. And then option C here, the cold, cold snow. Well, maybe if this is a lyric of the song, so maybe <laughs> that's good, yeah, so the, the cold, cold snow. But uh, again, this is something which is uh, not quite relevant, yeah, to the reading passage, so option B and C. So now the two possible answers here is between alpha and. And delta. Let's take a look on delta. The causes of Antarctica's ice pack. And I notice that most of you answers delta actually. Oh, tidak 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 terlalu dominan juga ya di sini. Ada yang menjawabnya B di sini. Oke. Okay. So once again, B here is not good answer because it tells us about the icy earth. So we assume that icy earth here is all part of the earth is covered by ice and that is not relevant. Yeah. So if you just be, so you need to make up your mind and then choose between alpha or delta. Silakan untuk memperbaiki jawabannya di sini. Apakah alpha atau delta? Saya kasih kesempatan satu menit di sini. Oke, okay. alfa satu suara untuk Delta sudah ada empat suara, lima suara. Oke, okay. uh, saya tanya yang mayoritas, mengapa kok di sini jawabannya Delta? The causes of Antarctica's ice pack. Kalau kita menyebutkan causes ya penyebab, nah penyebabnya apa di dalam teks di sini yang menyebabkan Antarctica's ice ice pack? Coba. What is the cause? Penyebabnya apa? Silahkan ketik jawabannya di situ. What is the cause? Penyebabnya apa di situ? Antarctica's ice pack. Ada dua faktor sebenarnya yang menyebabkan bahwa the causes of Antarctica's ice pack di situ. Yang pertama adalah uh, seperti kita ketahui dalam paragraf pertama dinyatakan bahwa most of the ice on earth close to 90% of it covering the surface of the continent Antarctica. Oke, okay, 90%-nya di situ ada di Antartika. Dan yang kedua adalah kita bisa menemukan di uh, kalimat terakhir bahwa di situ the ice has been around for as much as a million years. Jadi memang es uh, yang ada di Antartika sudah berusia kurang lebihnya jutaan tahun di situ ya. And now it's more than 2 miles deep. Oke, okay. dan sampai saat ini mungkin uh, apa dalamnya di situ sampai dengan 2 mil kedalamannya ya, es di situ. Okay. So congratulations the best answer number 1 is and uh, sorry number 2 is delta, yeah. The causes of Antarctica's ice pack. Okay. Now we go to second passage. Okay, please have a look here on passage 2. I will give you 3 minutes. Question number 3 and number 4, please. Oke, okay, thank you for the participation. Ya, mulai banyak jawaban yang berbeda ya di sini. Tapi saya hanya menemukan tiga, tiga peserta, tiga sahabat yang sahabat ini benar. Yang baik nomor tiga dan nomor empat ini benar. Hanya baru ada tiga peserta di sini. Empat sekarang. Ya. Yeah. Oke, okay, I'll just wait for one more minute. Yang belum silahkan. Oke, okay, sudah bertambah lagi yang jawabannya benar di sini. Oke okay, sudah cukup banyak jawaban yang benar, jadi kita langsung diskusikan. Uh, the same as in passage one, I want you to uh, type one word as the key word. What is actually we are reading about? What is the central focus of our reading here? Satu kata saja, silakan ketik di situ. Saya ingin memastikan bahwa kita paham apa yang kita baca di sini satu kata saja pilih satu kata saja di situ oke hmm. oke okay. okay. <tik> cukup satu kata saja ya di situ oke okay. hmm. Tidak hanya mengacu pada soal, tetapi teks pada umumnya, teks pada umumnya di sini. Oke. Okay. Nah, itu hubungannya dengan pertanyaan nomor tiga terutama di situ. Karena kalau kita paham apa yang kita baca, itu langsung kita bisa mengeliminasi apa jawaban yang salah di pertanyaan nomor tiga. So, are we talking about the dog or are we talking about the weather? because those two words are actually uh, they often appear in the getting passage so are we talking about the dog uh, an animal yeah or about the weather yeah so the talk here actually is a, a trap yeah for us actually because we don't talk about the dog so dog is just a term to indicate the name of a star the star that is given name that's a dog star or we can say sirius okay so our central point our what is its topic that we are reading actually it's not about the dog it's not about type of animal but we are talking about weather so what kind of weather is it a weather which is hot and humid and they are very extreme, so that's why the author mentioned the extremely hot and humid weather. So that's the what, okay? And then where? Where is it? So we need to focus here that it happens in United States. Yeah. So the word occurs means happen. So it happens in US. And then when is it? Kapan disini? So it happens. in July and August. Okay. Jadi mungkin yang sudah pernah ke US akan mengalami di situ bahwa pada bulan Juli sampai dengan Agustus adalah uh, is a summer, ya yeah, summer month, ya yeah, so that's why the weather there is extremely hot. Ya yeah, so probably that's the same as in Indonesia here. Oke. Okay. And because that's hot, so we say the dog days of summer. Oke, okay, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya apa-apa dengan dog-nya di sini. Mereka hanya menyebutnya sebagai dog days of summer. Ya. Yeah. And when we use the terminology like hot dog, itu makanya nggak nggak ada hubungannya sama sekali dengan dog di situ. Ya. Yeah. And this name comes from the star Sirius. Actually, the dog days. Ya, yeah, nama ini berasal dari bintang Sirius. Yang mana bintang Sirius itu juga dikenal dengan sebutan The Dog Star. Nah, seperti apa sih Dog Star itu? Nah, so Sirius is the brightest visible star, and in the hot summer, it rises in the east at approximately the same time as the sun. Jadi, kita bisa nampak dengan jelas bintangnya itu terbitnya sama, sama bersama dengan matahari terbit di sebelah timur di situ and as ancient people saw this star rising with the sun when the weather was it's, its hottest dan uh, penampakannya di situ sama dengan ketika matahari itu terbit maka mereka mempercayainya bahwa Sirius merupakan salah satu penyebab dari panas yang berlebih jadi sudah ada matahari masih ketambahan di situ bintang Sirius lagi. Oke. Okay. Dan mereka percaya bahwa this bright star added its heat to the heat of the sun and that these two together ya dua-duanya itu baik itu the sun and also the Sirius atau Dogtis itu tadi uh, made summer weather so unbearably hot. Ya, panasnya sampai membuat tidak betah di sini maksudnya. Oke. Okay. So from this uh, passage, ya kita uh, cross dulu jawaban yang salah apa. Jadi topiknya adalah tentang cuaca. Jadi if you see option A, how dogs like to play during the summer. Well, uh, even though the word dogs here and also the word summer, they appear in the getting passage, but we don't talk about dogs. Yeah, so we cross this out. Oke, okay. mungkin saja di situ anjing suka bermain pada musim panas, tapi itu something which is irrelevant to the text, ya. Yeah. So we cross this out. Option A. Uh, mana lagi yang jelas salah di sini dari opsi B, C dan D. So option D here, of course, is mistaken because we don't talk about dog, ya. Yeah. The taste that dogs prefer, yeah. Uh, maybe they don't know which taste, ya. Yeah. So we, they don't know. When is Sunday, Tuesday, Friday, and so on? Yeah. So, every day is the same for the dogs. Yeah, maybe. So, we just focus on between option Bravo and also Charlie. So, as what we mentioned earlier here, that actually uh, the hot summer days here is known as the dog days. Yeah. So, the best answer here is option C. Okay, so congratulations for you, if your answer is C, that's the correct one. Now let's move to uh, question number four, what is the main idea here? Let's see, kita eliminasi, we try to eliminate the wrong answers. So again, option B, our focus is not on the dog as an animal, so dogs generally prefer hot summer days, we cross this out, B. Kemudian mana lagi yang mungkin tidak tidak tepat di situ? Okay, let's take a look here. Option C, the hottest days. Eh, sebentar, siapa yang tadi apa? Oke, okay. kita ke opsi C di sini. The hottest days occur in the summer because Because of the movements of the sun and stars, yang membuat jawaban opsi C salah di sini, movement of the sun mungkin benar, tetapi di sini diceritakan bahwa hanya ada satu bintang saja yang namanya adalah Sirius. So this is not the stars, yeah, but only one star. So option C here is mistaken. And then, okay, let's have a look on between Alpha and Delta. Let's take a look on the option delta first. Yeah, option delta says that Sirius rises at almost the same time as the sun during the summer months. Okay, and we go to option A. The name for the summer days came from Sirius, that's the dog star. Okay, so which one here that can that the information can cover the reading passage? Something which is not too general. And something which is not specific either. Well, if you choose delta, the answer might be correct, but this one only covers a piece of information in the reading passage. So this information does not cover the entire reading passage. That's why option D here makes the answer is not correct. Okay. So the name of this, uh, yeah. Uh, thank you di sini uh, for Arfi Wahyu. The name for the summer test came from Sirius the dog star. Yeah, so that's the answer. Congratulations if your answer is Alpha. Okay. Okay, two so, it's done. Any question first for untuk uh, reading passage 2 nya di sini? Kalau tidak ada saya akan lanjutkan ke Uh, yang berikutnya di sini. I will go to uh, one more uh, reading passage. Mungkin tidak terlalu. So if I just make it a little bit smaller here, I hope that this is still visible. So we talk about the primitive art. Okay. Give you three minutes. Oke, sambil menjawab, saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan di sini yang ditanyakan oleh rekan kita. Bagaimana strategi yang mudah dan cepat buat cari topik di passage? Ya, sebenarnya topik yang ada di dalam passage yang saya minta para sahabat tadi untuk mengetikkan di dalam menu chat adalah itu sebenarnya untuk mengecek pemahaman kita, apakah kita paham atau tidak. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan membaca satu kalimat saja di awal paragraf itu. Ya, jadi satu kalimat saja di awal di tiap paragraf itu. So on paragraph 1, paragraph 2 and so on. So by looking at only the first or two sentences in every paragraph, we are expected to be able to figure out what we are reading about. That's it. Ya. Yeah. Okay, I hope this answers your question. Ya, yeah, semuanya namanya jawabannya uh, seragam ya di sini. Ya. Yeah. Uh, satu lagi untuk pertanyaan nomor tujuh sebenarnya di situ diminta untuk klik on the paragraph that defines a type of art. Silakan ketik apakah P1 untuk paragraf 1 atau P2 untuk second paragraph itu saja. Jadi pertanyaan nomor tujuh di sini tertuju pada computer based TOEFL test ya computer based atau CBT ya jadi hanya ada dua jawaban apakah eset paragraf one or paragraf two ya Oke, okay. thank you. Ya, bagi para sahabat itu sudah disediakan link sertifikat tanpa nama peserta khusus untuk pertemuan kita yang keempat. Ya, terima kasih untuk Pak Arif yang sudah membagikan linknya dan bagi para YouTube viewer yang ingin uh, bergabung dan sekedar informasi untuk khusus ini disediakan sertifikat uh, gitu. Dan sebagaimana saya informasikan sebelumnya, untuk bergabung sangatlah mudah, yaitu dengan uh, bergabung dengan grup Telegram kami terlebih dahulu. Silahkan untuk join pada alamat https uh, colon titik 2 kemudian double slash kemudian t.me slash uh, ITP above 500. Oke, okay. baik langsung kita bahas saja untuk passage 3 di sini. Seperti pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, silahkan untuk mengetik di situ satu kata kunci. Ya, saya hanya, hanya ingin mengetahui apa sih yang kita baca di sini, apa sih topik yang kita baca di sini. Seperti tadi ada salah satu rekan kita yang menggunakan ID Asus tadi. Oke. Okay. Hanya satu kata saja di situ. Nah, oke, okay. hmm. sudah cukup paham di sini namanya yang kita baca adalah tentang art. So, it means that we are going to read an article that is related to art. Very good. And then, what kind of art is it? Something which is more detailed, is about a primitive art. okay now we go down deeper about where uh, when why and so on so let's take a look here on the getting passage so the term primitive art has been used in variety of ways yeah, to describe works and also styles of art <clears throat> and then this term is actually used to describe the early period within the development of a certain style of art Selain itu, istilah ini juga digunakan untuk to describe artists who have received little professional training and who demonstrate a non-traditional and knife apa ini, in their work. So actually, there are two purposes. Two purposes, the term of primitive art. Okay, yang pertama adalah digunakan untuk mendeskripsikan the early period within the development of a certain style of art and the second one is to describe the artists who have received little professional training or someone who demonstrated a non-traditional naivete in their work so if it is about the primitive art so we know that this subject of this passage the subject of this passage is the if we talk about the option uh, D first ya yeah. so atau saya okay. teruskan langsung saja dengan Queen Mas Moses ya. Now, on the second paragraph we talk about the example of the second type of primitive artist. So, the second type of primitive artist itu adalah yang ini kita namakan sebagai uh, little professional training itu tadi ya. Yeah. Oke, okay. itu namanya adalah Grandma Moses who spends all her life living on a farm and working tasks normally associated with farm life nah itu and then she did not begin painting until she reached the age of 76 nah pada usia 76 maka dia baru memulai uh, bergelut dalam dunia seni ya di situ and when she switched to painting from embroidery because the arthritis in her hands made embroidery too difficult. Ya, yeah, menyulam ya di sini embroidery. And totally without formal education in art, she began creating panoramic images of everyday life on the farm that have achieved international fame. Oke, okay. okay, so what is the subject of this passage? Kita cross out dulu jawaban yang salah di situ. Uh, Krenma was primitive lifestyle, so uh, we don't talk about the uh, her lifestyle actually, yeah. So we cross this out for option D because it's not quite uh, relevant to the reading passage. And then, how primitive art differs from formal art. So we don't try to compare between both primitive and formal art. So this passage is not a comparative study. So we also cross this out for option C. And then option B here is Grandma Moses' life on the farm. So maybe part of this is correct, but uh, we don't really focus on the on her life on the farm. We just focus on part of her life that is dealing with an art. Okay. So that's why the correct answer here is alpha. So example of one of the types of primitive art. Okay. So congratulations if your answer is alpha. So that's the correct one. Okay. And let's take a look on the second uh, on the sixth question. Which of the following best expresses the main idea of the passage? Okay. Most of you answers C if I'm not mistaken. Okay. Ya yeah, memang jawabannya. Sudah benar C, sini sebentar saya cek is it's uh, correct. Ya, yeah, oke, okay. 95% uh, answer C ya. Yeah? Oke, okay, so why option A here is mistaken? Spend her life on a farm. Maybe, excuse me, maybe this one is correct, ya, yeah, but it doesn't do anything with our topic about art. Oke, okay, so that's why option A here is mistaken. Tidak ada hubungannya dengan primitive art itu tadi. And let's take a look on option B here. Art critics cannot come to any agreement on a definition of primitive art. Yeah. Uh, kritikus seni tidak dapat come to any agreement, tidak dapat menyimpulkan di sini definisi dari primitive art. So we don't talk about any critics here, yeah. So this is not uh, relevant also to this reading passage. And then many artists receive little professional training, so this information is not available in the reading passage. So congratulations, the answer correct answer here is Charlie. Okay. <clears throat> and the last question number seven: Click on the paragraph that defines a type of art. So, definition of art is available in paragraph one. Okay. So, congratulations. Itu banyak sekali ya, so banyak benar di sini for question number 5, 6, and 7. Okay. And I guess we will go to the last reading passage. So, passage 4, please. I give you 5 minutes. Passage 4. Yeah, thank you Mbak Siti Kodice. Untuk pertanyaan number 10 and number 11, so you can just mention the paragraph yeah? ya. So is it P1, P2 or P3. Ya, yeah, paragraph 1, 2 or 3. Iya, yeah, thank you Mbak Mutiara para Ramaster sudah jawabannya lengkap di situ. One more. Reminder that when you choose the main idea, make sure that the main idea covers the whole paragraph. Okay, covers the whole paragraph means that the information is not just available in the first or the second paragraphs, but it covers the whole paragraph from paragraph one, two, and three. Yeah. Untuk nomor 8 mungkin you need to think twice for number 8 please. Oke, okay, sudah ada satu yang uh, jawabannya benar di sini. you are not really sure yeah but i know again <laughs> okay so okay maybe this is gonna be our last uh, what is it uh, Uh, belum masih ada waktu kok di sini ya, oke okay. passage four, um, and then I will go later with the different source ya, yeah? oke okay, so for this passage as usual I need you to type one word, what is actually the focus of our reading here? tentang apa sih di sini apa yang kita baca satu kata saja, oke okay, just a single word, just to make sure that you understand what you are reading about. Okay, <laughs> you have newspaper, actually, is it a single word or uh, two words, actually, newspaper. So you have newspaper. If you learn about uh, language, uh, yeah, so this belongs to what we call a compound, yeah, so compound okay, so the correct answer, okay. thank you. we talk about the newspaper. so more specific, the newspaper is entitled the new york sun. and the new york sun itself actually, uh, we talk about, okay, let's discuss uh, the paragraph one by one. yeah, so in the first paragraph here, it is talk talking about uh, the first time when the new york sun emerged. Yeah, the first half of the 19th century. In the first half of the 19th century, a New York newspaper, the New York Sun, yeah, itu itu, successfully carried out a how do you say this? We say hoax, yeah, hoax on American public. So the impact is because of this trick. The readership of the paper rose substantially. Ya, jadi banyak yang termakan berita bohong di situ ya. Okay. And then later on, on August 25, 1835, the Sun published reports that some wonderful new discoveries had been made on the moon. So this one is how we continue the previous topic about hoax. So paragraph one is talking about more detail about the hoax. That happened in the newspaper of New York Sun. And the second one, second paragraph, is talking about what kind of hoax that is. The article describes strange, never before seen animals and temples covered in shining jewels. And many members of the American public were fooled by the story. And even some prominent members of the scientific community. Okay. So, this is what the hoax is. And then the last paragraph is talking about the effect. So, the effect was dramatic. So, how dramatic it was? The paper sales increased considerably as people eagerly searched out details of the new discoveries. Because I believe that at that time, the internet was not yet available. So, people will try to buy the newspaper. over and over again i mean every day yeah so to find out uh, what is the story about okay but later the newspaper company announced that it had not been trying to trick the public instead the company explained the moon stories as a type of literally satire okay <laughs> jadi memang tidak untuk menutup kebohongan di situ dia mengatakan bahwa itu hanya suatu Uh, simbol saja ya, oke, okay. suatu uh, yang berhubungan dengan sastra mungkin maksudnya begitu, ya, jadi hanya sesuatu yang simbolis saja, oke. Okay. So here, what is the best states of the topic of the passage? I uh, will just make it a little bit bigger. Yeah, most of you, the answer is the New York Sun. If we talk about the New York Sun, yes, okay, that's correct. But again. We try to find the main idea which is not too general and not too specific. If we talk about the New York Sun, so, okay, so what is something to do with the New York Sun? Was it about the journey from the earliest moment until now? Or was it the process of establishment? Uh, was it about the, what is it, the committee of the New York Sun? Okay, so it's not quite specific if you choose option b and then if we choose alpha here a 19th century discovery on the moon well 19th century discovery on the moon here is actually not stated in the reading passage so we don't know what kind of discovery that is because the discovery mentioned here is actually just a hoax okay and then some of uh, one of you mentioned the success of a newspaper well actually the success of newspaper here is not the success of the true story but this is based on the fake something which is a hoax so option T here is actually not uh, the correct answer well so the best answer here is a hoax and its effect so we have hoax on the first paragraph and the effect happens uh, simultaneously on the second and the third paragraph. So, congratulations if your answer is exactly after you make up your mind. Yeah? Okay. And let's go to the second question. What is the main point of the passage? Okay. Uh, let me see. What was your answer here? And most of you answer bravo. Yeah? Okay. Let's see for option A. The New York Sun was one of the earliest American newspapers. Well, yes, it is the one of the earliest American newspapers, but it's not really specific about what we are going to talk about in the New York Sun. Okay, and then option A, we eliminate this, and then let's go to option D. In 18, uh, 1835, some amazing new discoveries were made about the moon. Uh, this is about something which is not really clear about the concept of discoveries made about uh, the moon. So, option D here is not correct either. And then go to option C, newspaper, achieve success by writing about the moon so this is also possible but let's have a look on another option that is p the sun increased sales when it tricked the public with a false story so which one actually is more relevant that can cover the entire text here instead p or c so option p here is actually the best answer yeah so because uh, we mentioned about the sun as the title of the newspaper and also uh, the way how it tricked the public yeah with a false story in which many people have been fooled yeah congratulations if your answer is bravo here and then question number 10 here is about click on the paragraph that describes what happened on a specific date so this is very easy actually because you can find the specific dates here on August twenty fifth, eighteen thirty five. So this happens in paragraph two, second paragraph. And which paragraph that explains what happened as a result of the actions? Dampaknya apa di Yeah, of course we talk about the effect. So the correct answer is paragraph three. Okay so congratulations if you have all make the correct answers. Okay, so the next skill will be allocated for the next meeting after we cover the listening, the structure and we go back to rating skill again. right so far any questions or discussion something that you want to us or something that you want to clarify please we still have five more minutes more or less if you want to ask any questions especially something related to reading skill yeah something related to the reading skill or something related to the first tip yeah the first strategy which is about the main idea please Untuk link sertifikat itu sudah diberikan sebelumnya, silahkan untuk uh, scroll up di atas oleh Bapak Arif Setiawan sudah diberikan di Google Drive. Dan sekali lagi bagi para sahabat yang melihat melalui media YouTube bisa bergabung dalam kursus kami di sini gratis 24 kali pertemuan dan link Zoom akan dibagikan setelah memenuhi persyaratan administratif yaitu dengan saat join di grup Telegram dan melengkapi persyaratan administratif yang lainnya yang sudah kami pinkan dalam grup Telegram tersebut. Oke, ada satu pertanyaan di sini. Oke, masih ada bingung antara nentuin topik and main idea ya. Sebenarnya topik adalah sesuatu yang sangat umum sekali Ya, kalau dalam uh, reading kebetulan saya juga mengajar mata kuliah reading di situ. So, topic is something which is uh, general and is almost the same as the theme, ya, tema atau topik. But when we talk about the main idea, actually main idea is in the form of a sentence. So, main idea is the same as the topic sentence. Topic sentence atau main idea itu sama. Sedangkan hanya untuk topik saja, bukan topik sentence itu uh, adalah sesuatu yang berhubungan dengan sama dengan hanya dengan tema seperti itu. yang so it's just in the form of a phrase, ya, jadi frase di situ. So if I ask you what is actually the topic, so the topic you can just answer a single word, for example. Oh, the topic is about weather, it's about hopes, it's about newspaper. Ya, itu sudah bisa di situ. But actually, if you talk about the main idea, harusnya main idea adalah dalam bentuk kalimat. Ya, so main idea or topic sentence seperti itu. Ya, itu hubungannya dengan pertanyaannya Mas Hayat di situ. Thank you very much for the question. Be, uh, seberapa perlu kita kombinasikan info dari kalimat awal dan yes. Nah, untuk menemukan main idea atau topic sentence itu kita bisa menggunakan. Oke, okay, pengarang akan menggunakan uh, dua metode biasanya, yaitu metode induktif atau deduktif yang mana main idea itu pada umumnya. Ada di awal kalimat, ya, or the first sentence in paragraph, or it can also happen at the end of the paragraph as a conclusion. Ya, yeah, that's possible. Dua itu yang paling sering dipakai, jadi di awal kalimat dalam sebuah paragraf, atau di akhir kalimat dalam sebuah paragraf, yang mana itu menunjukkan suatu kesimpulan. Oke, okay. nah, terus. ada lagi. Oh, resend the certificate link. Ya, oke. Okay. Ah, itu sudah sudah di sudah di share di situ. Thank you, Pak Akif. Ada lagi yang mau bertanya di sini? Ya, you welcome, Bu Siti Kodijah. Ya, jadi uh, pada pertemuan besok untuk pada skill reading kita akan membahas skill yang berbeda lagi dan menggunakan latihan yang berbeda dan untuk pertemuan berikutnya di pertemuan kelima kita akan lanjut untuk skill listening. Ya, jadi program kita di situ adalah menggunakan uh, listening itu enam kali, kemudian structure itu 12 kali dan untuk reading itu enam kali total ada 24 kali pertemuan. Dan ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang keempat. Pertemuan pertama kita sudah ada listening, pertemuan dua dan tiga itu kita membahas tentang structure, dan di pertemuan keempat itu kita membahas tentang reading yang barusan kita pelajari di pertemuan kali ini. Dan di pertemuan kelima besok kita akan lanjut ke materi listening. Jadi mungkin bagi para sahabat dan rekan-rekan sekalian bisa mempersiapkan headset, apabila mungkin sekiranya perlu untuk mendengarkan lebih intens, silakan menggunakan headset atau menggunakan earphone begitu. Oke, okay. link materi boleh di share itu link ma uh, untuk materinya di sini bisa uh, langsung melihat di YouTube saja untuk ke di sini, jadi uh, tidak share materi di sini. Untuk materi saya ambil dari Longman dari Mas Asus di situ. Kalau ingin mengendaki download sendiri bebas gratis di situ. Ada disilakan ketik saja Longman sama ada banyak sumber sebenarnya ya, tapi saya menggunakan Longman di sini. Longman Introductory Course for TOEFL Course dan ada Longman Complete Course for the TOEFL Course. Ya. Itu. Untuk link YouTube silahkan untuk ketik TOEFL above 500 ya, ketik di situ TOEFL above 500 ya ITP TOEFL above 500 di situ. Dan ketika bergabung dalam grup Telegram itu nanti akan ada link URL-nya untuk tiap kali pertemuan jadi nanti tinggal klik saja sudah langsung muncul di situ untuk YouTube-nya. Oke. Okay. Begitu? Oke, okay. thank you very much I guess. Sudah semuanya. Oke. Okay. Ya, thank you very much for your active participation. Mudah-mudahan di sini semuanya dapat uh, memberikan manfaat di sini ilmu yang saya bagi untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat. Kita bertemu lagi nampaknya tahun depan. Semoga sudah lebih membaik untuk kondisi negara kita tercinta. Oke, wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.